Reklamasi Teluk Jakarta membawa petaka bagi M. Sanusi, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, serta pihak pengembang swasta. Sanusi tertangkap tangan oleh KPK menerima suap sebesar 2 miliar rupiah. Akankah KPK menjerat tersangka baru? Saksikan Expose, suap untuk reklamasi. Senin 18 April pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1.